itu pakaian baca ke laut, teman-teman. Ini lucu sekali Asmur pokoknya ya. Lihat tuh. Wow. Dia dibawa ombak ke pinggir pantai, teman-teman. Lihat nih, ombaknya sangat deras, teman-teman. Lihat tuh. Wow wow wow, yuhu guys. Jumpa lagi di channel SpongeBob Animal nih. Widih, kakak mau mencari SpongeBob nih. Saya diinformasikan oleh si tuan keris bahwa SpongeBob menemukan harta karun, teman-teman. Harta karun yang ada di dasar lautan itu, teman-teman. Wow, oke deh, teman-teman. Mari kita let's go ya. Kita cari mereka nih. Wow, kakak ada di pinggir pantai nih, teman-teman. Kata si tuan keris, dia sudah sadar di pinggir pantai, teman-teman. Dia dijemput oleh si Sandy, Per, Minion, Squidward, Larry, Nyonya Paus, sama si Squidward, dan si Plankton juga ada, teman-teman. Ada juga si tuan keris, teman-teman. Oke deh, kita cari juga ya, teman-teman. Mudah-mudahan kakak segera menemukan mereka nih. Dan kakak mau minta harta karun SpongeBob nih, teman-teman. Oke deh. Yang belum subscribe, tolong subscribe channel kakak ya, supaya channel kakak semakin berkembang nih, teman-teman. Sebenarnya dari mana nih, teman-teman? Wow, so amazing nih, teman-teman. Lautnya sangat tenang ya, ombaknya kecil-kecil, teman-teman. Wadidaw, oke. Sudah kakak cepat menemukan nih. Wow, wih, lihat nih, teman-teman. Ternyata dia ada di sini nih. Wow, lihat nih SpongeBob-nya nih. Ini nih, ternyata SpongeBob berpakaian baca ke laut, teman-teman. Ini lucu sekali ya SpongeBob ini ya. Lihat tuh, wow. Dia dibawa ombak ke pinggir pantai, teman-teman. Lihat nih, ombaknya sangat deras, teman-teman. Lihat tuh, wow. Lihat tuh lautnya sangat jernih ya, teman-teman. Widih, lihat nih, teman-teman. Ternyata mereka sudah ditunggu. Ternyata SpongeBob sudah ditunggu oleh si tuan keres, Plankton, Petelik, Nyonya Pau, Pearl, Sandy, Squidward, Minion, Kerry, dan si Larry, teman-teman. Wadidaw, lihat tuh, teman-teman. Mereka sangat kompak ya menunggu SpongeBob. Sekali nih SpongeBobnya nih. Oh, mari kita angkat ya, teman-teman. Kita akan bantu SpongeBob mengangkat dia ke laut nih. Kita dorong perahunya, teman-teman. Oke deh, kita dorong. Ya, tolong bantu kakak ya, teman-teman. Hitung 1 sampai 3 nih. 1 2 3 1 2 3 ya. Oke deh, teman-teman. Akhirnya SpongeBob sudah sandar ke bibir pantai, teman-teman. Lihat nih, wow. Dia menemukan harta yang banyak ya, teman-teman. Lihat nih, ada koin emas nih, teman-teman. Ini ada juga peti nih. Tidak kira isinya apa ya, kakak. Penasaran nih, teman-teman. Baik, kita bawa saja ke bibir pantai, teman-teman. Dan membuka harta karun SpongeBob di sana nih. Wow, lihat nih, teman-teman. Larry SpongeBob-nya sama si Nyonya Paus sangat gembira tuh. Pasti mereka akan kebagian ya, teman-teman. Oke deh, teman-teman. Akhirnya kakak sudah menemukan SpongeBob ya. Dia betul-betul menemukan harta karun dari lautan, teman-teman. Lihat nih perahunya nih. Wow. Wow, lihat nih SpongeBob-nya nih. Dia pakai mata satu, teman-teman. Jadi kayaknya dia kayak nyelupai bajak laut nih, teman-teman. Perahunya sangat unik dan antik nih. Jadi SpongeBob-nya sangat keren nih, teman-teman. Oke deh, sampai di sini dulu, teman-teman. Kakak mau pulang dulu nih, dan ingin bawa pulang semuanya nih. Oke, kayak begini banget nih, teman-teman. Wow, akhirnya dia sudah ditemukan juga nih. Ini harta karunnya sangat dalam di tengah lautan sini, teman-teman. Wow, dan akhirnya SpongeBob menemukannya nih. Jadi kakak akan tanya si SpongeBob dulu ya. Halo SpongeBob, gimana caranya kamu menemukan harta karun emas ini? Saya bertarung sama lobster besar nih dan penjaga lautan yang tengah dalam nih. Akhirnya saya menemukan dan membawa pulang harta karun ini nih, beserta peti juga. Wow, ternyata SpongeBob-nya butuh perjuangan untuk mendapatkan harta karun ini, teman-teman. Oke deh, teman-teman. Kakak mau pulang dulu. Akhirnya kakak berhasil menemukan SpongeBob. Jangan lupa like nih dan tekan tombol subscribe-nya, teman-teman. Bye-bye.